Hai, ketemu lagi bersama Deddy Cosmo Channel di acara Ngobras, Ngobrol Asik. Oke, selanjutnya kita tonton video berikut. Bang, bang, saya mau beli cilok, bang. Ciloknya ada, bentar dulu ya. Yes, saya tungguin, bang. Beli semangkok, dua mangkok. Ya satu dulu, nanti kalau habis saya nambah lagi, iya, bang. Iya. Soalnya mulai tadi belum ada yang beli. Duh, berarti ini pelaris ini, bang? Ya, alhamdulillah mulai pagi sampai sudah, siang. Sudah, bang, ini keburu lapar. Ya ya, udah tenang. Kalau lapar gini aja. Nah, ini percobaannya. Duh, loh. Ya. Loh, kok isinya gorengan ini, bang? Ya gorengan, ya cilok, ya bakso. Kita ini ragam, macam-macam. Oh, ini gratis ini bonusnya? Ya udah ada, nggak apa-apa dah. Pembeli satu kok ngeselin. Mulai pagi belum dapat penglaris, dilalanya ngeselin. Udah, bang, jangan ngeluh aja, bang. Kerja itu ibadah, bang. Iya ya. Ya udah, sampean diem dulu aja deh. Kalau kebanyakan ngobrol malah apa itu? Tukang baksonya susah. No no no, dipanggil temen-temennya no, panggil temennya no. Oh, bro. Udah sana. Mulai tadi nggak ada yang beli, pas giliran ada yang beli. Orangnya ganteng, tapi duitnya kagak ganteng, kagak ada. Mending kayak saya, jelek-jelek nih, duitnya modalnya kagak ada. Tapi alhamdulillah, ya memang kosong. Eh, Alek ya? Alek koplak? Iya, Alek koplak. Loh, kok ini jualan kolek? Jadi gini, bang, namanya orang itu harus kreatif. Kreatif apa sih kreatif itu? Coba gini. Nah, kreatif itu ada singkatannya. Apa tuh? Kepanjangan dari kreatif itu kre? Kre. Kre itu apa? Kere. Kere. A. A. Aktif. Aktif. Jadi biar kere aktif. Putar otaknya. Jangan sudah bodoh, nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah. Nggak aktif. Nggak mau usaha. Itu ya. Jangan kayak bapak saya, emak saya. Oh iya. Turunan miskin semuanya. Miskin semua. Bersyukur ya? Ya bersyukur, ya kagak. Makanya saya tidak pernah teruskan kemiskinan ini. Lek, ini ngomong-ngomong jualan apa nih? Nah gini, saya ini jualan bakso. Walaupun saya pelawak senior. Oh gitu? Tetap saya jual bakso. Begini dong. Begini apa begini? Begini ya? Nah, kok mau yang begini? Oke, tetap gimana, jual bakso. Iya, daripada bagus dong. Kayak ya, teman-teman saya, lawak sudah gak sukses, sudah putus asa, pulang kampung. Pulang kampung, di kampung ngapain? Alhamdulillah, sukses. Sukses, sukses jadi apa? Pengemis. Jadi orang. Kok gitu. Pengemis sih? Ya, jadi orang. Terus. Banyak teman-teman saya yang pulang kampung. Ya. Tapi kalau saya, tetap tidak di akan Jakarta. Putus asa. Betul. Never ending struggle. Never ending struggle. Tetap. Tetap bertahan. Di Jakarta. Di Jakarta. Walaupun teman-teman saya pada sukses. Contohnya. Ya. Tukul itu sudah sukses. Tukul itu teman. Teman, satu profesi. Kemudian juga siapa lagi itu? Cak Lontong. Cak Lontong teman. Udah sukses. Udah sukses. Komeng udah sukses. Komeng udah sukses. Sekarang ini? Siapa tahu saya nanti menyusul. Amin. 100 tahun amin. Lagi. Amin, iya. Siapa tahu saya bisa sukses. 100 tahun lagi dong. Udah jadi bangka ya? Jadi mumi ya? Betul, jangan 100 tahun lagi. Enggak, pokoknya gini aja. Gini. Saya walaupun miskin, tetap tak nikmati. Oh gitu. Jangan ngelawak-ngelawak aja. Kalau lawaknya nggak laku, pulang kampung. Betul. Gitu. Siapa tahu dengan jualan seperti ini bisa ada callingan-callingan. Callingan. Di calling. Ada panggilan. Dipanggil sama malaikat. Jangan. Kamu ngomong dipanggil gitu, jangan pakai bahasa. Dipanggil. Dipanggil. Gitu. Dipanggil biar Mas Alek koplak. Masuk TV. Masuk TV. Betul. Siapa tahu TV-nya jebol. TV jebol mah. Nadanya kamu itu nada penghinaan. Penghinaan padahal masuk TV. Oh gitu. Siapa tahu nyosol kayak Tokul. Betul. Siapa tahu kayak Calon Tok. Betul. Siapa tahu kayak Komen. Betul. Jadi apa? Kebonnya. Kebonnya. Jadi sukses. Jadi sukses. Kamu juga iya. Ya. Jadi Mas, MC. Masih saya tuh kemarin kita ngobrol di Deddy Cosmo Channel. Nih di Deddy Cosmo Channel. Klik aja, klik. Klik aja. Tolong dibilangin dong, bilangin apa? Teman-teman seantero seluruh dunia. Iya. Ini YouTuber ini yang paling top. Paling top di mana nih? Bukan Indonesia, di dimana? Dunia. Di dunia. Ya. Apa namanya, Deddy Cosmo? Deddy Cosmo Channel. Channel. Iya. I'm missing you.
Messi. I love you full. Loh, lah ini ngomong-ngomong, kamu tadi mau nanya gini, masalah cilok. Mau masalah cilok nih. Cilok dan bakso. Karena kan sekarang Mas Alek Koplak ini gitu kan, kok jualannya cilok. Cilok itu apa sih, Mas? Singkatan. Apa tuh kepanjangannya? Cilok. Aci dicolok. Aci dicolok, betul. Terus ada lagi nggak kepanjangan lainnya? Ada banyak. Apa tuh kepanjangannya? Cireng. Cireng apa? Aci digoreng. Aci digoreng. Kalau cipluk? Cipluk. Encine empluk. Kalau cime? Cime. Encine emme. Kalau cici? Cici. Cici itu koko. Koko. Koko panda. Oke. Ini memang masih koplak aja. Enggak. Masih koplak aja. Tadi dagang nggak laku-laku. Hah? Kamu alhamdulillah kesini bikin ketawa. Bikin ketawa. Saya ya? Di sini bisa ketawa. Di ya, rumah. Di rumah kenapa? Nggak bisa ketawa. Kenapa nggak bisa ketawa? Apa? Istri saya mukanya ditekuk. Ketepuk ya? Segitiga. Kayak segitiga kayaknya. Oh. Itu makanya kalau jadi suami itu harus bener. Jadi harus ngasih penghasilan kita yang lebih itu kepada istri. Kalau penghasilan kita kecil, pasti istri akan nekuk kuk ya gitu. Benar, tapi ya mbak ya menyadari. Istri saya nggak pernah sadar itu. Kenapa emang nggak sadar ya? Alhamdulillah kalau sadar dia nggak mau. Oh, karena gitu. Mukanya kesetan. Bener, dia nggak sadar sih kebetulan. Mas, ngomong-ngomong hidup seperti Alek. Ya Mas Alek Koplak, iya. Mas Alek Koplak sekarang apa sih yang diharapkan? Apa pendapatannya sih dengan jualan ini? Ya mulai kemarin tadi sepi banget. Kenapa? Ya sepi? Karena pembelinya sudah nggak ada. Apa menunya kurang bagus? Alhamdulillah menunya ini kalau orang lain tahan cuma sehari. Ini tahannya berapa lama? Sampai seminggu tahan. Tahan seminggu? Sampai 2 minggu di ekspor pun kuat. Kok bisa gitu, Mas? Padahal nggak ada campurannya. Itu apa tuh resepnya? Ya nggak ada resep apa-apa, pokoknya kuat, asli loh. Asli? Kenapa bisa gitu? Kata orang dikasih formalin. Dikasih nggak itu formalin? Ya, nggak, padahal formalin udah pulang kampung. Di mana? Cirebon? Cirebon! Cirebon formalin. Formalin, memang benar ya nggak pakai formalin. Nggak pakai asli. Itu jangan sampai, asli, jangan sampai. Formalin itu buat mayat. Buat mayat, betul. Kalau Mas, bakso ini asli semua. Betul. Lek, ngomong-ngomong gini, mendingan kita pindah aja yuk. Pindah ke, jangan ke YouTube lain, klik aja ke Daddy Cosmo Channel. Iya, gitu. Karena apa? Ini bakal ngetop nanti. Liatin nanti. Lihat di dunia mana nih? Di dunia neraka. Ya di dunia kosmo. Di dunia. Di dunia kosmo. Iya. Oke. Kalau di situ ada Regis? Di situ ada Regis. Ada. Di sini? Atta Halilintar. Di sini ada? Di sini ada Gledek. Oke, di sini ada Daddy Cosmo Channel, terus aja ikutin. Like, subscribe, komen. Kondom. Bukan. Kalau enggak komen dosa. Dosa. Oke, dah. Oke sih. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.